Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Rally Crow ya teman-teman. Apa kabar nih hari ini? Semoga teman-teman sehat terus ya, panjang umur, terus rezekinya lancar terus, biar pesan terus ke Rally Crow, produk Rally Crow nya dipesan terus ya, sih. Ya semoga sehat terus ya. Oh iya, di video kali ini mau ngasih tahu kalau Rally Crow tuh sebenarnya ada yang serius limitednya ya teman-teman. Barangnya sekarang udah ready sih sebenarnya, cuman lagi di treatment, kayaknya beresnya ya kayak Senin lah, Senin bisa di aku pasarin, cuman ya terbatas juga, nggak bakal bikin banyak. Saya bahan bakunya sekarang mahal pada naik, sama susah juga sih, nggak bahan bakunya doang. Ya kalau yang kemarin kan mereknya Rally Crow, terus Mamprang sama Savage. Nah yang ini tuh Rally Crow juga, cuman tipenya beda gitu. Kayaknya mau namanya apa ya, Rally Crow Hunter apa gimana ya, gimana nanti deh, belum bikin ininya, belum bikin stikernya. Kalau yang mau order langsung di chat WA aja ya, nanti saya taruh di deskripsi sama penjelasan barangnya juga saya taruh di deskripsi. Kalau yang mau tahu barangnya nih, tonton video ini. Tapi sebelum itu like dulu deh, like, comment, share, and subscribe. Okay, jangan lupa subscribe. Dah, udah di subscribe. Okay, kita lanjut ke videonya. Hayu, luncur. Nah, ini dia teman-teman. Sedikit bocoran untuk produk Rally Crow yang limited editionnya. Bisa dilihat ya teman-teman, coba perhatiin. Ini kita baru selesai treatment tadi, mungkin besok mau lanjut treatment lagi. Warnanya ya cuman bikin satu warna, kita untuk saat ini baru warna abu aja seperti ini. Bisa dilihat sama teman-teman kayak gini penampakannya. Terus saya mau jelasin tentang produknya ya, bagaimana itu bahan, tekstur, sama ya kayak gitulah. Nah ini Rally Crow yang limited ini saya mau pakai bahan N66 yang kualitasnya yang maksimum, yang full, yang paling bagus teman-teman. Terus hampir daya regangnya itu nggak ada, hampir ya bisa dibilang semi matot lah, tapi bukan matot teman-teman, bukan matot, tapi daya regangnya sangat sedikit ini. Yang N66 yang pakai 66, tapi ya itu yang paling bagusnya. Di series yang kemarin kan Subject Hunter pernah pakai yang N66 juga, cuman ini bahannya N66 di atasnya itu. Nah, untuk kita pakai full silikon juga, yang ini ada campuran oxide sedikit. Terus bahan masih pakai bahan 022, sama teksturnya juga sama, berasa halus, berasa tajam, sasa padi teman-teman. Ya mungkin itulah, kalau ada yang kurang mohon maaf ya,
penjelasannya bisa ditanyain di kolom komentar. Oke, mungkin segitu aja ya videonya dari saya, sedikit cuplikan barang dari series Relic Row yang limitednya. Kalau yang mau pesan silakan pesan sebelum kehabisan, karena ya sedikit stoknya, nggak bikin banyak. Nanti saya taruh di deskripsi WhatsApp sayanya. Kalau enggak ya bakal saya umumin juga di grup Facebook. Itu juga kalau sempat saya umumin, kayaknya bakal jadi barang Savage, barang sama Savage Hunter diumuminnya. Jangan lupa like ya. Like, comment, and subscribe sekarang. Juga karena bakal ada giveaway di 100 subscriber, bantu channel ini untuk maju ya teman-teman. Makasih juga nih buat yang udah pesan, makasih yang udah buat Relic Row maju, kasih buat tim saya, makasih juga buat agen-agennya. Woy, kalian is the best, is the best, kalian is the best teman-teman. Oh iya, mungkin segitu aja ya vlog kali ini. Kalau yang mau tanya-tanya silakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam satu langit.